Polres Batubara yang bekerja sama dengan komunitas Sedekah Jumat lakukan penyemprotan disinfektan skala besar menggunakan mobil water cannon untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang sangat meresahkan warga. Rendahnya kepedulian masyarakat di kawasan Tanjung Tiram terlihat dengan banyaknya warga yang berkerumun untuk melihat penyemprotan. Walau sudah dihimbau berulang kali oleh pihak kepolisian, namun warga malah mengabaikan himbauan tersebut. Pihak kepolisian harus bekerja ekstra untuk membubarkan kerumunan warga yang ingin menonton. Menurut Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis, penyemprotan skala besar ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Di jajaran Polres Batubara sama komunitas Sedekah Jumat AND Kabupaten Batubara kerjasama melakukan penyemprotan disinfektan ke Kota Tanjung Tiram. Mana tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19 di wilayah Kabupaten Batubara. Dan kami mengharapkan juga kepada masyarakat baik Kabupaten Batubara untuk tidak berkumpul atau keluar rumah secara beramai-ramai maupun di tempat hiburan, di kafe, di pusat pasar, dan lain sebagainya. Kami berharap, mohon kiranya sekali lagi kepada masyarakat Kabupaten Batubara supaya banyak berdiam di rumah sampai nanti ada pemberitahuan dari pemerintah lebih lanjut. Ada berapa ribu liter yang akan disemprotkan hari ini, Pak? Hari ini 2.000 liter. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.